Pagi guys, pagi-pagi. Semangat pagi. Posisi lagi ada di Bandara Haneda, Haneda International Airport ya, di Tokyo. Ini, jadi ceritanya gini. Jadi semalam tuh Bumil ya, ibu hamil, Syaco. Hai. Istriku ini ngidam terus dari malam. Udah dari kemarin sih udah seharian tuh ngidam terus, ngidam makan ramen. Ya udah karena hari ini libur, jadi mau langsung aku ajakin makan ramen di kota penghasil ramen terbaik. Syaco lagi ngurusin tiketnya. Ya ini ya, namanya sayang istri gitu kan. Gimana sayang, ada tiketnya? Tiketnya. Ada. Oh, masih ada ya? Jam-jam berapa? Jam berapa? Tapi jam pasti berapa? Macet, jadi cepat kerugiku yuk. Oh. Bukan. Di sini kan? Itu ini first class. Kelihatannya mewah. Mana orang kita cuma domestik doang, gak usah. Oh gitu. Aku kira di sini. Bukan itu first class ya. Kita mau di sana. Oh iya. Bentar, ini ramai banget ini, sumpah. Oke, paham. Edan, rame banget sayang. Iya, rame banget. Ini guys, ini tanda Bumil guys. Tanda ini nih. Keberuntungan ini tandanya. Gara-gara ini? Iya. Jadi pegawainya bilang, datang sini gitu. Diutamain ya jadinya ya. Jadi prioritas. Prioritas, benar-benar prioritas. Iya, jadi kita nggak usah tunggu-tunggu lama. Padahal orang ramai banget loh di belakang itu. Ramai banget ya. Banyak itu sama anak-anak kan? Iya mama, sih. Papa. Yang diutamain kan prioritas. Iya. Dan aku juga bisa ngikut. Gak usah antri guys, seriusan. Ikut aja. Enak ya jalan-jalan kemana-mana kalau sama Bu Mil di Jepang tuh diprioritasin. Enak, kamu aja. Kalau gitu kita bikin anak yang banyak aja ya supaya kamu jadi prioritas enak. Terus. Bu Mil di mana-mana makan terus ya. Iya. Di sini mewah kan? Lihat tuh, kursinya empuk. Terus dikasih makan juga ya? Iya. Terus dikasih cemilan juga nih Bu Mil nih. Ini servisnya luar biasa ini. Iya. Jatuh sayang. Luar biasa ya. Oh, jatuh. Oh, jatuh. Bukan. Ini hadiah buat ini. Bukan hadiah. Bukan ini present buat ini ya, ibu hamil ya. Cuma taruh aja ya. Ada yang lupa mungkin? Iya, tinggalin. Kalau ini baru beneran ya. Ini enggak orang ketinggalan kan? Enggak. Ini kita yang beli. Oh, kita beli. Iya. Like mana? Ibu hamil di mana-mana makan terus. Enak. Perutnya tapi nggak kelihatan sih. Makan mulu ya kamu ya. Di mana-mana makan terus, harus ngemil terus. Bumil. Guys, ini posisi udah di nyampe di bandara tujuan kita dan kita nggak sendiri ya. Kita selalu sama temen nenek. Selalu sama Big Boy and Wife. Guys, kita udah nyampe di Fukuoka. Guys, sebagai informasi, Fukuoka ini adalah termasuk kota terbesar di Jepang nomor 3 ya, setelah Tokyo, Osaka, dan Fukuoka. Makanya kota Fukuoka ini besar dan udah maju guys. Jadi wajar kalau kita bilang ini jalan-jalannya bersih, terus transportasinya udah bagus, ada bus, ada kereta, ada sepeda juga ya. Guys, kita lagi ada di Tenjin. Ini pagi-pagi ini tokonya bener-bener udah pada ngantri loh ini. Sayang, lihat sayang.
belum apa-apa tuh orang ya, rame banget. Antri gitu. Ya, jadi kita juga bikin jalan yuk. Bukan guys, ini artinya ramen ini benar-benar terkenal dan pokoknya maknyus lah. Sebelum buka kan? Sebelum buka aja orang udah ngantri. Makanya capek-capek dari Tokyo ke sini cuman buat ini makan ramen ini doang. Pokoknya kamu harus jos maknyus ya. Ini orangnya ada kurang lebih 15 ribuan orang nih lagi ngantri. Ngomong-ngomong, 15 ribu orang. Di sini lebih hangat daripada Tokyo. Iya dong. Iya kan? Merasa kan? Iya, aku ngerasa sih hangat. Soalnya hati kamu dekat sama aku. Kita harus berpisah sayang. Iya, berpisah ya. Berpisah. We have to spread it. Iya. Oke. Hai. Hai. Yo. Guys, ramennya udah datang nih. Gimana sayang? Mau makan? Aku enggak bisa nunggu. Betul, enggak tahan. Itadakimasu. Maklum, Bu Mil lagi ngidam. Enak. Masih? Enak banget. Enak. Ini mie-nya ini ya, kecil banget ya. Tipis-tipis banget mie-nya. Enak sih. Terus ada ini, jamur kuping. Takios. Kita bisa sampai ke Fukuoka kan? Daripada kemarin hujan, makan ramen gak jelas, mending ini lebih jelas. Walaupun benar perjuangan, jauh-jauh dari Tokyo. Jos banget. Coba jamur kuping. Ini nama jamur kuping saya. Yang paling penting itu, istri tercintaku ini puas. Puas nggak? Puas ya? Aku juga coba deh. Punya. Okay. Kamu masuknya kebanyakan saya, asin banget. Iya. Ini sama supnya. Iya sama sup. Tapi benar enak sih pakai sup ini. Keluar dari mana sih ini? Mana sih? Iya, dimasukin lebih enak. Ada bumbunya itu makin enak. Jadi nggak tahu. Banyak tuku ramen ada di Fukuoka. Kalau ada kesempatan kita makan lagi ya. Siap. Tapi ini yang terbaik kalau dari yang terbaik. Tapi cuman tuh selera loh. Ya balik lagi sih namanya makanan. Ada orang yang suka ada yang enggak. Mie yang kamu masak atau ini yang mana lebih enak? Pasti inilah. Tapi yang aku masak itu pakai cinta loh. Tergantung orang yang makannya. Kalau ini gratis aja pasti ini yang lebih enak. Belum habis ini. Tunggu habisin dulu ini. Enak. Habis.
ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまでした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 。
Makan apa? Gak ya? Apa. Dia makan gyoza. Gyoza ya? Heeh. Wow, dumpling ya? Oh, ramai banget sayang. Ramai banget ya? Asli enak banget, cus mantep. Panas-panas orang sampai nunggu kayak gitu loh. Kalau nggak percaya tuh di sini. Oh, orang masih nunggu sampai di sana. Soalnya siang-siang kan sekarang. Iya, nungguin Big Boy makan lama banget ya. Betul, aku makan konsentrasi. Ini anak ngidam kacau banget. Ngidam. Bayi juga suka. Ngidam. Jadi nggak mual-mual gitu kan? Kan? Ngidamnya ngidam ramen coba. Makan cepet kan? Iya sih. Tapi yang kalau makanan yang lain, aku nggak makan kan? Namanya orang ngidam ya. Kalau kalau ngidam kan pasti cuma mau makan yang dia mau aja. Enak banget. Ya udah pak, begitu ternyata ya guys ya. Tapi bukan ramen yang biasa ya? Iya. Ini ya top maruk top. Itu kan karena aku, soalnya kemarin dia cuma bilang mau makan ramen doang, hujan-hujan gitu. Ngidam ramen. Orang lagi kerja, ngidam ramen. Bayinya mau makan. Gitu. Oh bukan kamu. Pinter banget ya, anak ya. Serius ngomongnya pinter banget ya. Pinter banget ya. Iya juga lah. Dia gak apa-apa sih gitu. Demi istri ya kan. How was it? Did you finish it? No way. Did it? Only one girl sentence. One gyoza? Yeah, some soup. Yaudah, karena semuanya udah pada kenyang juga, ramen udah puas kan ya? Iya, puas. Oke, sampai sini dulu ya, kita pulang. Oke, pulang. Oke, Tokyo. Oke, let's go home. Let's go Tokyo. Thanks for watching, always be smart, and bye-bye!